Assalamualaikum Oke okay guys Kali ini Aku akan bahas nih Lip tintnya Madam G Yang Jelly Match Gel Lip Tint Untuk shade-nya ini Ada 6 warna Mulai dari nomor 1 Sampai nomor 6 Cuma menurutku Swatches dari Madam G ini Tertukar ya Antara Plum Candy Dengan Raspberry Puree Karena sesuai Dengan packagingnya, Warna yang paling ungu Dan nomor terakhir Itu seharusnya Plum Candy Dan Raspberry Puree Ada di nomor 4 Dan dari keenam shade ini Aku beli 4 warna terakhirnya Yaitu dari nomor 3 Sampai nomor 6 Dan oke okay, Aku akan mulai swatches dulu untuk keempat warna yang aku punya. Mulai dari yang nomor 3 yaitu leci jelly. Untuk warna yang nomor 3 ini warnanya tuh lebih ke orange. Selanjutnya untuk shade nomor 4 yaitu ada raspberry puree. Untuk shade nomor 4 ini warnanya tuh lebih ke coklat ada hint orange-nya. Selanjutnya di nomor 5 ada cranberry syrup. Untuk shade ini warnanya tuh lebih ke pink ada hint merahnya. Selanjutnya di nomor terakhir yaitu nomor 6 ada Plum Candy Untuk shade ini warnanya tuh lebih ke ungu, ada hint pink dan merahnya Bisa dilihat ya dari segi warna ini pigmentasinya oke okay banget Untuk warna yang muda pun ini pigmentasinya juga oke okay. Nah karena saking pigmentednya menurutku warnanya tuh jadi jatuhnya ke bold atau gelap jadi, untuk ombre atau warna yang lebih kalem, biasanya aku siasati sebelum pakai liptintnya. Aplikatornya tuh aku tiriskan terlebih dahulu, baru kemudian aku aplikasikan ke bibir. Intinya, pakainya tuh tipis-tipis dulu. Nah, kemudian baru aku layer lagi di bagian-bagian bibir yang ingin warnanya tuh lebih bold. Nah, dengan begitu, maka hasilnya pun jadi makin oke. Okay. Untuk tekstur dari liptint ini, gel ya, dilengkapi dengan vitamin E, jadi liptint ini sama sekali nggak bikin bibir kita tuh kering. Lip tint ini juga ringan dipakai dan bahkan ketika lip tintnya tuh mulai memudar, ini tuh sama sekali nggak bikin bibir kita kering, tapi masih tetap kerasa lembabnya. Nah karena tekstur lip tint ini kan jelly ya, jelly tint, jadi finishnya di bibir kita tuh glossy. Nah karena glossy itu tadi, bibir kita tuh terlihat seperti bibir yang sehat dan terlihat lebih plumpy. Dan karena finishnya glossy tadi, jadi kalau lip tintnya tuh belum sempurna meresap, maka lip tintnya akan ngetransfer. Tapi kalau udah benar-benar ngeset atau atau meresap maka nggak akan ngetransfer. Kemudian untuk ketahanannya nih, menurutku ini cukup oke ya karena aku bawa minum dan makan gorengan, standnya tuh masih banyak yang nempel di bibir. Terutama yang aku layer 2 sampai 3 kali, itu standnya lebih banyak di bibir. Seperti yang aku oles di tangan tadi, untuk stand yang lebih banyak juga yang aku oles lebih dari satu kali. Kemudian untuk packaging liptintnya Ini dilengkapi dengan plastik Dan di plastiknya tuh tertera nama shade Ingredient, netto Expired date dan nomor BOM-nya. Kemudian untuk packaging dalamnya Ini kemasannya tuh agak panjang Dan warnanya tuh menyesuaikan dari shade-nya Dan untuk material kemasannya Ini tuh daft, alus banget Dan cantik-cantik sih warnanya Namun sayang, untuk botolnya ini tuh tidak tertera Expired date-nya Sedangkan untuk aplikatornya, ini seperti aplikator liptint Pada umumnya ya, dan terhitung nyaman kok dipakai. Lanjut ke harganya, dengan neto 5 mili Lip tint ini kemarin aku dapat harga Rp 17 ribuan. Menurutku dengan harga yang cukup terjangkau dengan kualitas yang cukup oke okay, seperti warna-warnanya yang cantik, pigmented, nyaman dipakai, ketahanannya pun oke. Okay. Ini worth it banget sih. Dan oke okay, teman-teman, segini dulu reviewku kali ini, semoga bermanfaat dan membantu untuk teman-teman semua. Thank you so much for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.